Halo guys, balik lagi di YouTube aku Sarah Fahyuni. Kali ini aku mau buat seblak tulang yang gak terlalu pedes, artinya yang biasa-biasa aja. Tapi ini optional sih untuk kepedesannya ya. Nah, di sini bedanya seblak tulang sama yang lainnya adalah cara untuk bumbu seblaknya gitu ya. Karena di sini aku pakai bumbu seblak yang berbeda dari konten aku seblak yang sebelumnya gitu. Nah, di sini seperti biasa untuk masak seblak itu aku pakai telur ya. Telurnya biasa diorek aja pakai minyak yang cukup sedang aja. Habis diorek nanti baru tambahkan si bumbunya. Nah, bumbunya ini lebih simple lagi dari bumbu seblak yang biasa, yaitu cuman kencur, bawang putih, bawang merah, dan juga dengan cabai rawit. Udah sesimpel itu ya. Nah, sebelumnya si tulangnya ini udah kita rebus dengan menggunakan jahe dan juga bawang putih. Jadi rebus selama 30 menit atau sampai airnya surut. Ketika kalian kasih air misalnya minimal 500 ml atau 1 liter, itu bisa tergantung dengan berapa kilo gitu ya si tulangnya. Di sini by the way aku pakai tulang ayam setengah kilo untuk bikin si seblak ini. Dan seblak ini aku pakai mie ya, karena lebih enak tuh pakai mie gitu seblak tulang tuh. Nah, di sini seperti biasa pakai air, kemudian bumbu ya, bumbu penyedap yang kayak masako toriko ataupun penyedap lainnya sesuai merek ya. Kemudian juga pakai garam, gula, dan juga kalau mau ada tambahan pepsin atau MSG itu boleh ya. Kayak gitu, terus tunggu sampai dia mendidih baru kalian masukkan si tulangnya. Di sini aku lupa masukin record untuk masukin tulangnya, tapi ya intinya masukin aja gitu kan ya. Terus ditambahkan sama mie. Seperti biasa aku selalu menggunakan mie untuk mie-mihan ini, yaitu dengan mie burung dara, yang burung daranya tuh yang kecil-kecil kayak gitu, dan itu recommended banget, enak, harganya murah gitu ya. Kenapa aku pakai yang ini? Karena kelihatannya lebih healthy aja dibanding sama mie instan, walaupun sebenarnya sama ya, mie-mie aja gitu ya, nggak boleh terlalu banyak untuk makanan mie. Tapi ini lebih kenyal, enak aja, beda gitu lah rasanya. Kalian harus wajib banget coba mie burung dara ini. Dan aku selalu bikin banyak gitu ya, banyak resep dari mie burung dara ini, kayak mie jajangmyeon, kemudian ini mie seblak dan lain sebagainya, kayak bakmi instan yang kemarin konten aku. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja. Oke, gitu aja guys video kali ini. Makasih udah nonton, thanks for watching and see you on next video.